Oke, makasih semuanya yang udah klik video ini. Kita langsung aja ke aplikasi Ibispine. Kita langsung buka aja aplikasinya. Jangan sampai belum download ya pas lihat video ini. Kita klik galeri saya. Oke. Terus untuk menambahkan kanvas baru, kita tinggal klik tanda tambah aja di sana. Dan di situ kita bakalan ngelihat beberapa ukuran kanvas atau kertas. Banyak pilihannya. Ada ukuran HD, SD. Di sini aku bakalan pakai yang ukurannya 1:1. Di situ ada beberapa tools. Dan toolsnya itu ada banyak, seperti efek penghapus, tentu aja kayak kuas dan teks semuanya. Di sini ada kuas dan kita bakalan gunain kuas-kuas dasar, nggak terlalu banyak yang kita gunain. Oke, kita akan langsung mulai aja gambarnya.